gue ngerasa film pendek itu cara yang paling bagus untuk kita get experience, explore karakter seperti apa, bekerja dengan sebanyak mungkin sutradara dan kru yang berbeda. It's dan apalagi gue sangat support generasi muda, generasi filmmaker muda yang memang mau membuat sesuatu yang berbeda dan idealis dan gak cuma ngikutin pasar. Itu sih gue sangat support. Just gotta do it. Yeah. Jangan mikirin saya gak bisa gini karena ini, saya gak bisa ini karena ini. Just rekam, ada actingnya, dan semuanya akan mulai dari itu. Yang penting mulai, dan just start it and do it. Gue ngerasa juga kayak apalagi sekarang dengan teknologi, semua orang punya camera phone, punya video, gampang banget. Lo udah ada ide, coba aja bikin dari iPhone atau dari apa. Dan kita dari dulu sempat kayak, yuk kita bikin aja yuk film pendek gitu. Kebetulan diajak sama orang lain, cuman pasti ke depan we're gonna do our own thing gitu. Kita pasti mau bikin lagi, cuman untuk biar ada pengalamannya aja. Mau itu cuma buat showreel doang, setidaknya kita berkreasi sedikit dan kita jadi belajar proses filmmaking seperti apa. Kemarin kita bicarakan tentang satu film pendek yang kita mau bikin tentang kita berantem yang panas-panas karena ada yang apa like a kayak married couple yang mungkin udah kehilangan passionnya. Coba untuk kayak bagaimana caranya kita bisa menggambarkan pasangan yang udah kayak udah nikah, udah cinta, tapi kayaknya there's nothing there banget gitu. Yeah. Mungkin hal yang mungkin kita belum pernah ngerasain dengan in our own life, tapi justru that's the beauty of films. It's your whatever your imagination and you can explore. Number one, I take it higher and higher and higher.